Wah pemirsa, asik nih ya Iwan Fals bersama keluarga nonton konser musik metal. Sementara Tompi di Ramadan kali ini merecycle lagunya Bimbo pemirsa. Nuansanya katanya luar biasa deh. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Lagi pegel. Pegelnya tapi bukan nyanyi 3 jam. Duduk-duduk berarti Om tadi Om. Apa berdiri? Enggak, ya mumpung ada jam ini kan bisa ngikut. Hitung langkah. Hitung langkah nih udah 8.000, 9.000. Jadi kayaknya sempat joget-joget juga di panggung review. Iya, loncat-loncat sedikit. Ya hitung-hitung langkah. Iya. Ya seneng lah lihat ini ya, bawa energinya, waduh. Semangat. Udah kausain balad ya, balada. Ini musiknya raya banget soalnya. Oh, okay. Raya seneng ya musik-musik kayak gini. Iya, ini satu satu frekuensi lah sama dia. Karena raya main drum buat saya juga. Jadi saya perlu datang untuk tahu apa sih gitu. Oh, oh berarti emang niat awal untuk nonton ini gara-gara diajak raya. Raya. Karena dia musiknya. Dikasih tahu juga band-band mana aja yang iya, dia ngasih tahu. Dikasih tahu berkali-kali dan lupa lagi. Bang dari yang minum pakai tanduk tadi itu Viking ya, terus yang salib terbalik, terus apalagi itu. Emang suka nonton kayak festival musik juga dong. Terakhir saya nonton konser Rolling Stone kesini tuh zaman di tahun berapa ya? Senayan. Iya, lama banget. Oh berarti ini pertama kali lagi Om datangnya? Iya. Oh. Jadi sekalian. Mal musiknya raya lebih dekat judulnya. Abis pandemi kan. Seger gitu ya, tapi tetap pakai masker. Satu emang saya senang banget dengan lagu-lagunya Bimbo. Ada beberapa terutama yang nempel banget dan saya sering bawain sejak dulu zaman SMA tuh saya sering banget bawain beberapa lagu. Nah, salah satunya yang berbekas ya ada anak bertanya pada kapan. Itu karena saya ada bapak-bapak ya jadi nyari tema lagu yang menjadi pengingat buat saya juga sebagai orang tua, buat anak-anak saya juga. Hal-hal kecil, hal simple ya tapi kadang-kadang suka lupa kita bahas kenapa saya harus puasa, kenapa saya harus sholat. Itu kan karena belum lama saya kehilangan berulangnya ibunda saya gitu. Jadi, dan beliau adalah orang yang selama ini selalu gak pernah capek dan bosan buat ngingetin sholat, ngingetin ibadah semuanya lah gitu. Dan paling rajin sedekah kalau di keluarga tuh ya beliau yang selalu ngingetin gitu, ayo gitu. Termasuk buat anak-anak saya yang selama beliau hidup tinggal dan bersama saya di Jakarta, ya nyokap lah yang banyak ngajarin ngaji anak-anak. Okay. Ini jadi personal banget sih buat saya, apalagi memang saya dedikasiin buat nyokap. Jadi pas ngedit, yang paling berat tuh pas ngedit videonya sih. Karena memang dari awal saya udah bilang ke Adra nanti saya pengen nambahin ada bagian ibu saya pas lagi ngajar-ngaji anak-anak ya. Jadi udah kita siapin space-nya di depan. Nah pas ngedit videonya itu yang paling berat sebenarnya karena ya rasa kehilangan itu kan nggak pernah hilang ada, masih ada terus gitu dan rasanya kayak baru kemarin gitu. Dan saya rasa semua anak ke orang tuanya kan seperti yang saya rasain. Masa lebih capek biasanya karena puasa operasi juga lebih banyak biasanya pas bulan puasa orang ngejar supaya lebaran cakep kan. Terus menjelang nanti akhir dekat lebaran juga biasa pasien tuh lebih banyak biasanya. Okay. Cuma kalau manggung, kalau ya emang sebenarnya saya di musik pun nggak seaktif dulu gitu. Ya kalau pas waktunya ada kuat nggak terlalu melelahkan ya ikutin. Gitu. Kalau nggak juga nggak ngoyo gitu. Tapi ini kan pasien banyak mas tuh selama bulan Ramadan. Nggak apa maksudnya nggak kelelahan atau kekurangan tenaga gitu mas tuh? Sejauh ini nggak sih ya. Justru. Justru sebenarnya gue memang kalau udah lagi operasi emang gak pernah makan juga. Jadi sama aja kayak puasa seharian gitu. Jadi makan sahur seperti biasa, saya juga makan gak banyak sekarang. Sahur seperti biasa, buka puasa juga seperti biasa.
kemewahan kalian kayaknya. Saya cuma buka puasa biasa pasti ada es buah atau kolak. That's it. Sesederhana itu. Apa alasannya teman? Ya kan yang manis-manis. Gitu, kalau ngaca doang nggak cukup kan. Bisa masak mirip dengan masakan nyokap tuh ya kakak saya. Jadi, nah kemarin saya udah minta kakak saya datang ke Jakarta untuk membantu apa untuk ngobatin rindu masakan nyokap. Apa mas? Ayam atau apa? Oh semuanya lah, semuanya pokoknya. Bumbu aja gitu ya? Ya semuanya. Semua yang nyokap gue pernah masak dia masakin. Walaupun selera anak dengan orang tua bisa jadi berbeda, tapi ternyata ya, mengikuti kesenangan yang tersayang ini bukan beban bagi seorang Iwan Fals. Nah gitu tuh, cara kita mendukung sambil mengawasi anak, boleh juga kita adaptasi ya gak sih pemirsa? Dan tentunya ya, kalau bicara soal Tompi, aduh selamat menikmati ya karya Tompi di Ramadan kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita lihat ya, cerita yang asik-asik dari selebriti Indonesia yang pasti bukan gosip setelah yang berikut ini.